Aku mau jualan. Aku jualan harus cantik, Kak. Aku pakai parfum ini. Harganya lumayan parfum ini, tapi wanginya berhari-hari. Lipstik ada lipstiknya. Jadi tidak bikin alis ya, karena Mama Ani tidak pandai bikin alis. Aku pakai parfum ini, lipstik ini. Aku mau ganti perhiasanku, tapi nanti dibilang pamer. Jadi aku ganti ya di sini aja ya. Karena kalau aku nanti ganti dibilang pamer, dibilang ini ay Tuhan alay. Padahal punya aku, bukan pinjam. Pamer bangetan. Nanti kepagetan pamernya. Padahal mereka tidak bantu saya beli. Aneh. Dibilang sombong amat. Ya? Dibilang pamer. Padahal aku tidak pinjam mereka punya. Aneh juga kadang. Nama parfumnya apa tadi ya? Sabar ya. Aku dikasih orang parfumnya tapi wangi banget. Kayaknya 900 apa 8 900 700 kah 800 kah bagian berapa itu? Mau ke mana? Mau jualan aku. Aku mau jualan sayang, tapi aku ganti dulu. Minyakku. Agak ribet, tapi aku suka. Gonta-ganti itu aku suka, enggak tahu kenapa ya. Motivasi diri aja. Sabar Bu, memang harus sabar di dunia perkontengan ini, di dunia netizen ini kita harus kena hujat macam-macam cara, terserah ya emosi. Ini ya, ini parfumnya, sabar. Saya sekolah ya, belum pulang. Kakak ganti terus. Mutasi apa asli, maaf ya untuk diriku penjual nasi yang setiap hari aku cari uang, aku harus kasih yang palsu, kasihan. Minta maaf. Ya, ngapain aku harus kasih yang palsu buat diriku? Ya, minta maaf ya. Kerja banting tulang, banting ekor, banting diri, hasilnya tidak ada, hasilnya ini. Mutasi, kau pikir ini mutasi? Kau bisa lebih biasa karena kau tidak, ya tidak bisa aku, ya
aku tidak bisa biasa kak, karena aku kerja ya. Aku kasih tahu orang-orang yang mungkin berpikir bahwa oh ya biasa aja ya, untuk kau biasa aja kak, buat aku tidak, ini luar biasa. Karena tidak setiap orang ya, tidak setiap orang bisa melakukan hal yang sama seperti itu ya. Aku tidak bisa biasa ya begitu, karena aku bekerja luar dari biasanya, paham? Aku bekerja dari luar dari biasa orang yang kerja. Sudah aku bilang, kalau aku umpamanya berganti-ganti, nanti dibilang aku pamer. Sebenarnya barangku tidak banyak, tapi aku suka gonta-ganti aja. Mungkin hanya 3 pasang, ku gonta-ganti giliran. Mereka bilang, wih banyak kali barangnya, padahal cuma 3 pasang. Ya, ku gonta-ganti aja, rolling-rolling aja, satu minggu ini. Ya, mereka pikir banyak aja. Banyak, ih kaya kali dia banyak, padahal enggak. Cuma mereka berputar tugasnya. Nanti dibilang, ih pamer kali dia ya. Sok pamer dia ya. Macam-macam manusia di dunia ini kurasa. Tidak dia lihat bagaimana cara orang itu menyenangkan dirinya. Dilihatnya hasilnya saja. Proses orang bangun jam 3 subuh itu tidak dia perhatikan ya kurasa. Tapi pada saat orang itu memakai barang-barang itu diperhatikannya dengan elok. Tapi cara orang mendapatkan itu tidak dia perhatikan. Bagaimana cara orang itu bekerja? Ya, live-nya saja lu 24 jam kurasa live-ku ini. Tapi ketika ingin ku pakai barangku, dibilangnya aku pamer, dibilangnya aku sombong, dibilangnya aku ini, dibilangnya aku itu. Bah, gila kalian ya yang menghujatku. Saat dia enak teluk tidur peluk-peluk suami dia, aku sudah bangun dari jam 2. Ku kerjakan semuanya. Nanti kalau ku videokan, dia bilang lagi aku pencitraan. Salah lagi. Dibilangnya sok rajin. Kalau begitu, bagi saya uang 500 ribu saja, kak. Kerja, sayang. Ya? Jual HP-mu kalau tidak ada uangmu. Jual. Kau tahu, baru ku kasih tahu aku bekerja baru dapat ini. Sudah kau minta uang. Ya? Kalau tidak ada uangmu, jual HP-mu. Ngapain kau bergaya dengan HP-mu sedangkan uangmu tidak ada? Nonton aku bisa. Pagi Mama Ani. Pagi sayang. Wow.
sudah berdoa. Ya, aku pakai dulu. Ini tas kecil aja. Ya, begini. Ya. Jadi aku seperti ini saja ya sayang. Tasnya bagus, tasnya ini kecil karena kita kan jangan terlalu banyak-banyak bawa tas ya. Ini tas anakku, tasnya kakak Fla ini. Cuman dia bilang, ma boleh mama pakai aja. Kayak gini aja, roknya kayak gini, bajunya kayak begini ya. Cuman saya mau lihat sendal dulu. Pakai sendalku yang ini aja ya. Tasnya beli di mana? Ini dikasih sama sepupuku. Dia bawa dari Thailand. Waktu dia ada pergi tugas ke Thailand, dibawanya untuk Fla Karlin dan Nisa. Tantenya ada kerja dengan apa? UNICEF apa gitu. PBB punya tuh untuk UNICEF gitu. HP-ku satu di mana ya? Kok nonton? Hah? Sini. Sampai sini. Pagi mana? Halo Nona, pagi. Ikan dan tempe tahu. Saya tidak tahu ini beli di mana ini, soalnya punyanya Fla ini. Waktu tantenya itu ya, sepupu kandungku itu tinggal di Palu. Ya, tapi dia bekerja di apa? Bekerja di luar negeri dong tuh, dia biasa pergi-pergi di apa begitu. Pas dia datang ke Kupang, setelah dari Brunei, dia langsung dapat ke Kupang. Jadi dia tanya waktu dia di Bangkok, dia tanya Fla, dia mau apa begitu. Jadi Fla minta tas ini. Pas dia datang ke Kupang, dia bawakan. Itu. Makanya saya tidak tahu ini Fla yang Fla punya. Tapi Fla suruh kasih saya pakai, kalau pakai rok begini, baju begini, Fla bilang pakai tas kecil begitu. Fla yang atur, bukan aku. Aja trennya Fla ya. Eh Mi, dagingnya Pak, dagingnya itu ada di atas sampah. Apa? Itu ada Mi. Nasi ayam satu, nasi ikan satu. Bi, selain masak enak dan pas di lidah, cara berpakaian mama rapi, saya suka. Harus rapi, saya. Enggak, satu aja, satu macam aja. Oh, kalian bikin dua? Enggak, yang di atas. Kasih aja yang di atas. Ada dagingnya, Bang. Ada daging yang di atas. Bo, mama tambah cantik. Memang harus
memang harus berpenampilan bagaimana ya? Maksudnya saya juga baju saya itu tidak terlalu mahal-mahal. Baju saya itu tidak mahal-mahal. Cuma RB paling banyak. RB itu kalau katong bilang apa? Barang baju bekas tuh paling banyak aku. Cuman mungkin memadu padankan itu cocok lah gitu. Bisa juga aku ya membuka baju ya. Aku memadu padankannya itu ya bisa lah. Kasih pil menu tunggu nih. Hari ini banyak yang aku masak. Mudah-mudahan orang itu jangan PHP aku. Katanya dia mau berbagi banyak. Sudah kukirim nomor rekeningku. Ya, kalau dia PHP aku berarti dia urusan dengan Tuhan. Ya. Karena ini hari Jumat, dia bilang dia mau berbagi banyak. Tapi mudah-mudahan dia tidak PHP. Kalau dia memang dia PHP aku berarti itu urusan dia dengan Tuhan ya. Bukan maksa ya, paksa itu kecuali aku suruh ini dia berbagi di sini. Dia sendiri yang dia sendiri yang DM aku. Ya, aku tidak memaksa ya. Jangan semena-mena kau omong. Ya, nanti ku masukkan cabai di mulut kau. Enak kali kau omong. Aku tidak pernah paksa ya. Dia sendiri yang DM aku kok. Omong kau. Ya kalau aku kan sudah bilang seandainya memang dia tidak jadi berarti dia urusan dengan Tuhan lah. Paksa. Kecuali saya paksa orang. Satu nasi apa nun? Nasi ayam. Iya. Kalau yang omong tuh belum tentu bisa ya. Soalnya aku sepil apanya dia, aku malukan dia mungkin. Aku tidak pernah ya mensepil orang yang tidak jadi apa begitu, aku tidak pernah. Pakai sambal sayang. Saya pakai wadah pemberian Omi. Karena pemberian Omi ini besar wadahnya. DM tapi belum transfer, jangan kak, karena takutnya pas dia DM betul-betul, dia kan janji hari Jumat. Jadi dia bilang, nanti saya mau berbagi di hari Jumat. Takutnya saya tidak masak banyak, dia pas DM, nanti dia bilang saya ini yang apa. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini lauknya sayangku. Di sana juga masih ada. Dari tadi aku mandi itu orang sudah datang. Dari aku jualan itu di sana orang sudah datang. Ini ada cuman dua menu aja hari ini. Ada apa namanya? Tempe dan tahu. Terus ada ikan. Ikan ini banyak. Ini sebenarnya wadahnya besar sekali, Kak. Ya. Jadi kelipatan dua ini ada sayur. Sayurnya buncis, bunga pepaya, wortel. Iya, wortel sama pucuk labu. Tapi saya tumis dengan ebi. Ini saya tumis dengan ebi, ya. Ini mie. Terus ini ada ayam. Ayamnya banyak sekali kak. Ini isinya banyak wadah ini. Ya ini. Ini sambalnya sayang. Jadi ini menu hari ini sayangku ya. Wadah pemberian Omi ini. Ini Omi yang belikan di Bandung. Omi yang belikan di Bandung kemarin wadahnya. Makan itu kok. Wadah baru ya Mama. Iya, wadahnya baru dibelikan Omi. Mama, kalau yang udah pesan nggak jadi kabarin saya biar saya gantiin untuk berbagi. Ya baik-baik kakak. Nanti saya saya kasih tahu ya kalau memang
Lipstiknya cantik mam. Ini juga dibelikan Omi pada saat kemarin. Baju ini juga dibelikan Omi. Pakai hari ini dibelikan Omi ya. Waktu kemarin saya ke Bandung itu dibelikan. Ini rok juga dibelikan. Ya Allah, semua dibelikan Omi, ya ampun. Dari Omi. Wadah bisa tidak tahu harganya berapa kak, ini dibelikan soalnya. Langsung di dibelikan, langsung disuruh di pak gitu. Saya tidak tahu. Ya besar. Besar main biasa dipakai untuk iya mungkin di Omi ya, Omi bukan Umi ya. Ya, lipstiknya ini kata Omi kemarin itu Omi pergi ke Singapura, jadi dibeli di Singapura. Cuman ini aja yang aku beli sendiri, harganya 25 ribu. Waktu aku pergi ke Dufan, ini aku beli di Dufan, harganya 25 ribu. Nesa 1, saya 1, saya 2, Nesa 1. Ini Omi bukan Umi. Omi yang di Bandung yang kemarin saya pergi acara nikah anaknya. Jadi sebelum saya datang wadah ini sudah ada, sudah disiapkan karena Omi tahu saya mau datang ke Bandung. Jadi disuruh disimpannya wadah ini, begitu kak. Disimpannya wadah ini untuk saya datang nanti pada saat sampai di Bandung wadah itu sudah ada, begitu. Jadi saya kirim di lewat JNT kemarin. Barang-barang saya ini saya kirim ke JNT lewat JNT. Begitu bersaudara. Saya cantik ya pakai kacamata. Kacamata 25.000 ini. Aku enggak dibeliin. Ya kamu tidak ikut soalnya. Amin ya. Selamat siang. Sendir cantik juga, ini hanya teh saja. Ada udang mah? Tidak ada udang. Hari ini sama ikan aja hari ini. Oke. Berapa? Dua makan sini bu. Oh. Jadi ada tutupnya. Sampai sudah tidak kenal sama Mama Ani. Jangan terlalu berlebihan lah ya. Berkah selalu Mama Ani. Amin. Terima kasih banyak. Seperti yang dulu ya, aku tidak mengganti mukaku, aku masih seperti yang dulu. Aku dari dulu begini sih sebenarnya ya. Aku tidak pernah mengoperasi mukaku, aku masih seperti yang dulu. Makan di sini ya? Salah fokus aku. Sampai salah fokus akunya. Tidak ada yang berubah kok. Yang berubah itu pandangan orang pada kita. Tapi diri kita itu tidak pernah berubah. Karena tidak ada yang perlu diubahkan dalam hidup. Tapi cara pandang orang memang kita tidak bisa ubah. Ini sayang mama. Tapi cara pandang orang terhadap kita tidak bisa kita ubah. Karena itulah manusia. Cantik banget Mama Ani. Terima kasih banyak. Kita berubah sedikit, mereka bilang, ini kamu sudah berubah. Tapi sebenarnya tidak ada yang berubah. Karena watak dasar manusia itu tidak bisa diubah. Ya. Sudah sayang, ini sayangku mama. Mau minum apa nakku? Semangat mama Ani, harus semangat sayang.
Dijualnya 15.000. Mama Ani, ada saya terong kok. Hari dua hari lalu kita yang datang makan sama Ibu Okto sana. Tidak ada, Kak. Tidak ada. Lipsinya bagus merek apa? Makeover, Kak. Nasibnya banyak ya, bagus tempat sayur memang ada tutupnya jadi lebih mantap. Iya, Kak. Jadi kalau saya jalan-jalan itu debu tidak apa. Jadi habis ini kita tutup seperti ini. Nanti kalau orang datang baru kita buka. Ya, dan wadahnya ini besar, Kak. Ya, besar ada wadahnya. Hidungnya bagus, Tante. Belum operasi saja sudah cantik begini, apalagi operasi. Meledak. Entah kau memuji aku atau kau mau ini menjatuhkan mentalku dengan hidungku, aku tidak peduli, ya. Karena hidungku begini saja hoki loh. Oh. Iya, bye. Ada apa sih? Mama ini yang penting bilang bagus, nggak masalah. Aku tidak bisa mengubah apapun dari hidupku ini. Hidung warisan nenek abu, betul. Orang Chinese paling suka hidung begitu. Hoki, iya betul kakek. Betul banget. Hidung usap ma, sementara semua disuguhi. Saya tidak pernah mau cantik kalau sakit. Ya, kalau harus cantik dengan sakit itu tidak mau. Aku tidak mau memang. Ya, halo mama. Nomor berapa ya tasku ini ada? Sendok, Kak, ini. Mari, Mama Ani ini apa, saya bungkus? Mau duduk terus di sini. Ah, oh, mau duduk terus di sini ya? Es cendol satu boleh. Mau menikmati di sini. Mau menikmati hidupnya kali ya? Berapa namanya yang anak-anak. Put-put yang kerja bantu. Gelasnya, Mei. Minta gelas satu, Mei. Ini yang ketiga ya? Es cendolnya. Mei, es batunya tidak ada. Aduh. Mei. Es cendolnya, es batu nggak ada. Bu Ani cantik banget sekarang pakai skincare dari Bu Niki. Aduh. So tahu. Mama Ani itu lipstick L'Oreal set bukan. Apa sih? Es, tidak ada. Apa? Nasi ayam. Berapa kakak? Dua. Satu aja, Nak. Es batunya habis. Kamu beli dulu. Itu orang mana HP-ku? Telepon dia dulu. Hari ini dua ya. Es cendolnya dua warna. Padahal ada sakit memakan nasi terlalu berlebihan. Badut. Mau pesan nasinya Mama Ani tapi uang kurang Mama Ani. Padahal ada sakit mau makan Mama Ani punya nasi. Tidak perlu kau bayar kalau memang kau sakit. Silakan datang ambil di sini.
Kalau memang kau tidak punya uang, silahkan. Tidak usah kau bayar pun, tidak usah. Tapi kamu jangan menipu aja kamu sakit. Kalau memang tidak ada uangmu, silahkan datang ambil ke sini. Ya? Silakan, silakan datang ambil. Bando beli di mana? Ini bandonya dikirim dari Kak Susan di Bandung, di Jakarta. Apa nak? Semuanya 30 tambah es cendol 2 40 tambah air putih 1 45 sayangku. Uang kecil? Pas. Pas ini? Makasih sayang. Mama tidak tahu. Saya hitung ya, Nef. Makasih ya, Bang. Nona, makasih sayang. Makasih sayangku. Ini juga sama sayang? Iya. Pakai sambal? Iya. Baru pertama kali beli ya? Iya. Karena baru lihat ada kita spill tuh dari apa gitu. Oh, iya. Semua yang cumi tapi cumi tadi senang. Cumi tidak ada hari ya. Hari Jumat ini cumi tidak ada. Saya bangun terlambat saat tadi malam pipis. Tidak, aku tidak usir ya, Mama. Mama ini tidak usir Deta ya. Iya, Tanus menangis di jalan. Aduh. Deta sandet usir, oh. Aduh. Mama Ani, Deta duduk dulu kok. Oke. Semuanya 30. Ini uangnya tadi 50, sayang. Iya. Terima kasih, Boy. Ini ada yang muslim yang belikan. Ngamuk dia. Senyok. Bibi. Bi. Ini cuci dulu. Dapur ya. Semakin cantik, mungkin itu skincare yang saya pakai itu sudah masuk di dalam mukaku ya. Karena kemarin dia pudar, ada yang bilang ini buram, ada yang bilang apa, tapi ku pakai terus dia ya. Setelah aku ya tidak secantik yang dipikirkan. Tutup itu. Kan 100 kalau mau. Oh, orang su jual satu botol apa tuh 15.000, iya, nah. Yang aku besar tuh. Iya. 15.000. Beta tadi pasar. Beli. Tadi pagi beta beli di pasar 15.000, iya. Hanya untuk taruh di kompor itu. Mama spill sayur kemarin sudah dibuat, tapi campurannya itu sayang. Ini apa? Wortel, buncis, sama bunga pepaya. Mama maaf ya, bisa lihat kami orang muslim makan di situ. Maaf nyanyi. Mama maaf ya,
bisalah kami orang muslim makan di situ. Kalau umpamanya kalian mau lihat orang muslim makan di sini, ada satu vlog, konten makan itu dia makan di sini sayang, dia bikinkan piti di sini. Saya sudah sepil tadi kak. Hah? Tunggu berapa nih? Satu. Mana mau beli es satu? Sini sayang mama. Nanti bawa gelas baru mama. Nanti bawa pulang sini nona. Hah? Rumah di sini toh? Hah? Rumah di sini. Hah? Mama datang lebih lama. Ada pergi. Oma su panggil loh. Oma su panggil Ade tuh. Ade masih dulu. Ade dulu deh mama Ade jualan sapo. Be bilang kok enggak mau. Be bilang dia tadi menangis tunggu kotong di situ. Tunggu sih sudah kalau layani mama Ade pu itu. Kalau dia kasih duit satu hari 1 juta. Ya. Tapi kalau aku berpenampilan begini ada juga yang bilang bergaya sih. Jual nasi aja gayanya minta ampun, bah. Ada juga yang begitu sayang. Tadi datang sampai sini berdiri. Maya muncul. Tapi sudah. Tapi mereka belum tahu kalau aku tuh memang orangnya bergaya. Salam kasih nona yang makan di belakang Niaju. Oh ya kak. Aku tidak tahu siapa dia. Halo ibu. Ani cantik sehat selalu ya. Oh jadi bawaan pak. Ah, asyik berbebas itu Amele. Jangan merubah keadaan karena orang punya omongan. Mama Ani, hai Mama Ani, salahkan lokasinya di mana? Di Jalan Nangka, ada di Vitiku paling atas. Mama masih sudah glowing begini, masih masak ditunggu. Kira-kira kau yang datang masak? Tidak usah. Sudah. Lain kali. Makasih banyak. Begitulah. Sudah. Tetangga nak. Masa katanya dengan tetangga harus berhitung terlalu? Bukan. Besok-besok kalau katanya ada apa-apa tetangga lari duluan, nah bukan ya, orang lain. Iya, Mas. Sehat selalu ya. Iya. Tadi pas tanya channel sejari itu yang belum, Kak. Itu kan Ustaz. Andi ya, ini? Iya. Oh, ini esnya udah datang nih. Mei. Mama. Iya, eh sudah datang sayang. Apa kalau siang butuh satu lagi? Nanti baru tante, baru WA kak. Bunya Ani gitu bersih. Kaspil esnya tadi bikin kok segar kayaknya. Iya 5.000 tuh sayang. Sabar ya sayangku karena boleh kalau mama mau aku masak. Kakak sipil minum es ntar ya. Ini masih katong bikin es batu. Es batunya es batu kristal. Saya beli es batu kristal lebih higienis lagi walaupun harga 5.000. Ada untungnya mama Ani walaupun tidak untung banyak. Tapi minimal yang beli itu rasa senang. Ya. Ya, tetanggaku yang di samping belakang sini, Kak. Minum es cendol mereka. Tapi jarang juga mereka datang. Sesekali lah. Saya buat anaknya, Jumat berkah. Aduh, kenapa kita juga berbagi Jumat berkah? Ini aku juga dikasih loh. Ini jualan ya, jualan ini. Ya, ibu jualan ini. Ayam crispy saus keju. Oh iya, nanti buat anakku ya. Eh, ini aku dikasih. Kalian kalau mau beli silakan ya. Sekalian aku promosikan. 10.000. 10.000 murah ya. Kali ya. Kenapa
nasi sama ayam sama saus keju. Ini sausnya saus keju kayak ya. Saus ini ricis gitu ya? Iya, kalau ini pedes mama nih. Jangan ini dikasih anak-anak. Oh iya, nanti saya promosikan pada saat sebentar ya. Terima kasih mama Eli. Kami anak kos siap gas. Ada yang gratis nanti sebentar. Ya. Ini dikasih untuk Fla Karin dan Nesa, ya. Ibunya baik. Ibunya langganan es. Sudah kasih es, uang esnya? Belum kasih, kasih dulu aku. Iya sayang. Iya, sayang kakak. Itu di bawah ini, diangkat semua ini aku. Iya, angkat semua ini sayang mama. Kasih mama air satu naik. Ya. Halo Mama Ani, salam kenal. Baru lihat Mama Ani langsung aku ikuti akunya. Terima kasih. Mama Ani lihat lauk pauk hari ini ada ayam dan ikan kak. Begitu kakakku ya. Yang mau berbagi silakan. Ini ada Jumat berkah dianya. Bebek bagi buat anakku. Aku apa namanya? Mama Ani ramah sekali tutur katanya, harus ramah kak. Tidak mungkin kita datang berkelahi dengan orang yang beli. Masa sih? Tidak ada. Sabar ya, tunggu aku cari HP ku yang satu. Jaga dulu HP ini yang ini. Insya Allah pasti aku akan sampai warungnya Mama Ani, amin kak. Sabar ya. Siapa tahu ada yang sudah memberikan berkatnya pagi. Ini pagi-pagi orang yang sudah bikinkan resep nih. Nah, dia bikin resep terus dia bilang, "Mama, inspirasi Mama Ani punya cerita ternyata memang benar-benar enak sayur ini ya, Mam. Terima kasih idenya." Ya. Ternyata banyak juga yang terinspirasi dari diriku ini. Banggalah aku. Bibirku aku tidak peduli. Tapi banyak juga ya. Ternyata yang mau mengikuti resep-resepku. Semangat Mama Ani walaupun live sepi, tidak sepi.
Ya, selagi live kita itu masih dinonton sama orang, itu tidak sepi, Kak. Ya. Selagi live kita itu masih ratusan, 10 orang pun yang menonton, masih ada orang yang menonton. Jadi hargailah penonton. Ya. Begitu. Jadi hargailah setiap orang yang menonton. Ngapain kita harus berjuta-juta orang yang menonton juga tidak? Ya. Intinya saya sudah pernah merasakan banyak orang yang menonton. Sekarang sepi enggak menyala. Ya. Daripada Kakak Titi, mungkin banyak yang menonton Kakak kalau live, ya. Banyak juga yang menonton Kakak kalau live. Kakak Titi 2803 ini. Nggak usah, Kak. Ya. Nonton yang banyak sedikit itu tergantung orang. Orang juga tidak mungkin setiap hari menonton kita, ya. Tidak mungkin setiap hari orang itu menonton kita. Gitu, Kak. Ya, nikmati hidupmu banyak dan sepinya orang yang datang silih berganti, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Karena manusia itu akan datang silih berganti, tapi tidak dengan Tuhan. Rezeki sudah datang, sayang. Mari kita bekerja. Ya. Rezeki sudah datang, mari kita bekerja. 25 bungkus. Apa yang ku harus khawatirkan? Yang ku khawatirkan kalau orang tidak ada yang berbagi di lapak ini dan tidak ada yang membeli, itu aku khawatir siapa yang mau makan semua ini. Ya. Kalau manusia itu datang silih berganti, teman pun seperti itu. Hati-hati kau, ya. Teman saat kita di udara itu dia datang mesir, datang apa? Tapi kita di titik rendah baru kau tahu siapa temanmu yang sesungguhnya, ya. Kamu mau lihat kamu susah itu kamu punya teman itu di saat titik terendah kamu. Itu. Di atas udara semua orang mau jadi temanmu, tapi di bawah di titik terendahmu Mom Kesa yang dua puluh lima bungkus tambah dengan yang apa tuh kakak Nona yang 34 itu. Betul itu, betul kakakku. Manusia itu datang silih berganti. Hal yang kita takutkan ketika Tuhan tidak datang pada kita. Jadi banyak-banyak berdoa. Biar kasih setia Tuhan selalu mengiringi kita dimanapun kita berada. Sudah saya TF, Mak Sias. Terima kasih, sayangku. Terima kasih, sayang. Apa nak? Ayat 2 sama iya. 1 ayat 1. Pas, Nek. Kasih sayangku. Loli hamil, aku tidak urus, Kak. Ya, aku tidak urus, tapi aku kemarin menangis. Ketika aku lihat cuplikannya, kan aku buka TikTok, aku lihat cuplikan ibu Nikita menangis. Aku juga menangis sebagai seorang ibu. Ya, sebagai seorang ibu aku menangis, Kak. Aku tidak bisa munafik, aku menangis juga. Nanti ini kubagikan ya di tempat pemulung ya, sayang. Beli apa, saya? Nasi ikan. Nasi ikan berapa? Bungkus satu. Oke. Okay. Kasih kakak duluan ya. Ini ada bungkusan itu tadi. Pakai sambal. Sudah dari kakak Nona di sini. Oh, terima kasih. Sudah aku kasih ya, aku catat.
tapi orangnya yang baik. Kalian lihat titikku kemarin yang aku pergi antar nasi? Mereka menungguku saya. Seperti itulah mereka menunggu berkat dari kalian. Tapi jangan paksa ya, jangan paksa. Kalau ada oke, tidak usah. Kalau tidak ada tidak usah. Aku menangis, kata Pak Takur, kenapa kamu menangis? Itu gara-gara aku lihat pitinya Ibu Nikita Mirzani yang nangis di pro, apa? Di pagi-pagi Ambiar itu. Itulah seorang mama ya. Mama itu kita tidak bisa omong di mulut saja, tapi hati itu tidak bisa. Karena kita sudah pernah melahirkan anak, sayang. Kita melahirkan anak itu luar biasa. Ya. Mama ini tiga, sayang. Kalian yang omong-omong dia itu, omong-omong Ibu Nikita Mirzani itu, ya, membela-membela anaknya, coba kalian ada di posisi dia. Kita memperadakan kita punya diri di posisi dia. Pasti kalian tidak akan pernah mau seperti itu. Ya? Masa kalian seorang ibu, mau anak kalian kurang ajar dan kalian kan tidak ada, sayang. Ya. Tapi itu kalau kita di orang Kristen, itu adalah salibnya dia ya, yang dia pikul, salib dia sebagai seorang ibu, dia pikul saya. Masih ada mama sih. Aku tertawa kan, karena wujud doaku tadi malam yang jam 3 malam itu wujud doaku separuhnya buat Ibu Nikita Mirzani. Pak Takur bilang gini, kau wujud doa kasih Ibu Nikita Mirzani? Saya bilang mudah-mudahan dia bisa melewati masa-masa ini. Ya. Sakit hati seorang ibu itu beda dengan sakit hati seorang bapak kan. Ya, beda sakit hati seorang ibu dengan seorang bapak itu beda. Kamu percaya mama itu hatinya lembut. Air mata yang jatuh dari mamamu itu akan diperhitungkan langsung oleh Tuhan Allah. Ya. Jadi banyak yang bilang doa mama menembus langit. Ya, doa seorang ibu itu menembus langit. Karena percaya atau tidak, ya, ibu itu bisa bertahan untuk anaknya walaupun suaminya itu tidak ada. Tapi bapak belum tentu bertahan tanpa seorang ibu, tanpa seorang istri. Itu yang seorang mama saya. Ibu Nikita Mirzani bilang dia juga anak saya, tapi kalau saya terlalu memikirkan dia, bagaimana dengan adiknya dua orang yang harus saya pikirkan juga. Itu letak di situ seorang ibu itu, saya
akui dia. Dia juga harus mempertimbangkan kalau dia berlarut-larut memikirkan anaknya yang satu itu, berarti dia bagaimana dengan anaknya yang dua itu? Luar biasa ya menurut aku. Terlepas dari dia kontroversi atau bagaimana, aku sudah, aku 15 tahun menjanda masih bisa mengurus anak sampai anakku menikah, bagus. Karena kita tuh ibu-ibu tuh pikir anak sayang, pikir kita pun diri itu sudah tidak ada lagi. Kalau sudah ada anak tuh pikir diri nih. Itulah perempuan kataku, itulah wanita. Kenapa dalam, ya ini saya bukan menggurui ya. Sampai aku meninggal, aku masih umur 3, ini luar biasa, Kak. Ya, luar biasa. Jadi tidak semua orang bisa seperti kakak, Kak. Kayak orang Islam kan, di hadisnya itu Ummi, Ummi, Ummi baru Abu ketiga. Jadi Ummi dulu, ibu dulu, baru ayah. Masih kasih selamat. Aku berpikir dulu mau nikah, mata takut restui orang tua. Sekarang sudah direstui. Saya memperjuangkan restu orang tua aku dengan doa. Ya. Saya memperjuangkan restuku dengan doa, orang tuaku dengan doa. Dan puji Tuhan, sekarang sudah direstui, luar biasa. Tuhan baik. Kita kasihkan nomor. Aku aja sampai di 60, aduh saya biar suruh bagi-bagi bis. Berapa kah? Tidak ada. Ayam sama ikan aja. Mendengar, tapi waktunya itu Tuhan tidak bisa tentukan kapan waktu Tuhan itu akan diberikan. Tidak,
tidak cepat 12 tahun. Iya. Tidak cepat 12 tahun. Tidak cepat sih. Tapi 12 tahun, Kak. Luar biasa 12 tahunnya. Tidak henti saya berdoa, Tuhan. Saya mohon ampun kalau saya salah mengecewakan kedua orang tua saya. Tapi saya mohon Tuhan, kiranya sebelum mereka tutup mata, saya bisa diampuni. Akhirnya Tuhan mengizinkan lewat cara Tuhan, walaupun saya menunggu itu 12 tahun lamanya. Tapi waktu Tuhan itu pasti yang terbaik, seperti ada lagunya kan. Ini Mama Ani so khotbah, tidak khotbah, tapi itu pengalaman yang terjadi dalam hidup. Tidak khotbah, kan? Ada nasi sama nasi ayam sama nasi ikan. Berbagi saya simpan di sini, nanti tinggal kami pergi antar. Mereka kemarin sangat luar biasa, ya. Mereka menunggu dengan luar biasa. Kalian lihat video aku, ya. Kalau kalian ingin berbagi, langsung. Nanti tinggal dibungkus-bungkus ya. Kita tinggal pergi bagi. Jadi orang yang rohani, orang yang omong-omong itu bukan karena dia apa ya, itu karena pengalaman hidup saja. Kalau saya sih omong segala sesuatu itu bukan karena saya so alim atau so apa, tidak. Itu karena pengalaman hidup saja, Kak. Ya, yang membuat saya merasakan itu semua. Mama Ani beli ayam di Beta, ada pelihara banyak. Iya, Kak sayang. Mama, tapi aku dibully karena pindah agama ikut. Saya orang omong apa tinggal apa. Kayak tenang gitu. Madam, are you kidding me? Apa nih kita pilih? Kenapa? Ternyata setrika itu menyenangkan ya. Kayak tenang gitu. Setrika menyenangkan? Ternyata setrika itu menyenangkan ya. Kayak tenang gitu. Aduh, ini kita pilih setrika menyenangkan. Ini karena kau punya anak ada yang jaga. Ya. Habis setrika dua potong baju, kau langsung tidur dan langsung makan. Nah kami, satu junjungan ini, agak lain kau setrika itu menyenangkan ini. Menyenangkan dari mana? Kau punya anak lari-lari di sana ada yang jaga, kau punya nasi langsung ada yang depan mata. Nah kami sementara setrika makmu agak lain. Menyenangkan dan tenang. Tidak ada pekerjaan, coba kau datang jadi saya jadi kau saja. Ya, baru kau rasakan itu setrika menyenangkan. Saya juga kepingin sekali jadi kau. Kalau setrika itu menyenangkan. Asal kamu setrika menyenangkan. Ternyata setrika itu menyenangkan. Aduh, setrika menyenangkan karena kau anak ada yang jaga. Selain kau punya menyenangkan, kau punya diri versinya kau. Ini menyenangkan. Ini menyenangkan, kau habiskan uang. Menyenangkan setrika. Bima bagian mama, Bima Wera. Setrika itu menyakitkan, sangat menjengkelkan. Bahu serasa mau pecah patah. Setrika meyakin. Setrika ini. Oh,
Oh, nanti saya sebentar potong kau punya ini apa ini. Baru saya kasih klarifikasi di kau. Setrika itu menyenangkan. Coba. Ya. Buat Mbak Nikita apa, mudah-mudahan Ibu Nikita bisa melewati masa-masa ini, ya. Baik. Ya sayang Mama. Mana nasi udang berapa? Tidak ada nasi udang, hari ini nasi ikan dan nasi ayam aja. Nasi ayam berapa? 15.000. Mei. Ini orang. Mama cek DM, oke. Okay. Lastiar Magdalena. Sabar ya, Lastiar Magdalena. Mei hari ini terakhir ya, ya sayang. Besok dia terakhir. Besok. Dia besok. Besok dia datang, saya suruh pi urus SIM dulu. Jualan sayang ini, Bu Ani kenapa nggak sama Bu Nikita Mirzani, Bu Ani? Walaupun dia tidak PK dengan saya, kalian lihat ya, orang itu kan lagi ada masalah keluarga dengan anaknya. Masa dia harus setiap hari itu, kita harus menanyakan, kenapa Bu Ani tidak PK dengan Ibu Nikita, kenapa? Tuhan, dia punya kerja itu bukan hanya untuk urus PK saja. Ya, kenapa ya setiap kali itu, apakah kalian tidak tahu dia punya masalah dengan anaknya? Atau dia mungkin lagi mencari solusi bagaimana dengan anaknya itu? Masa kita juga harus, aduh Tuhan, saya tidak mengerti lagi dengan dunia ini ya. Tidak mengerti lagi dengan orang-orang ini. Mereka sudah tahu orang itu lagi, tidak mungkin sayangku, dia pun lagi, aduh, saya bisa omong lagi, ya, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Orang yang mau DM itu di mana ya? DM apa sayang? Tidak ada DM-anmu di sini sayang. Namanya Lastiar Magdalena. Magdalena Lastiar. Aku mau ikut berbagi untuk punya bungkus nasi dan untuk punya cendol. Boleh minta nomor rekeningnya, baik sayang ya. Sabar. Sabar kakak ya, sabar. Sayang mama.
minta maaf ya sayang mama. Halo, kamu dari mana ini Tanti? Dari Libang. Aduh jauh kali dari Libang ya. Kenapa penasaran? Penasaran sama mama? Mama ini punya cantik, masa sih aslinya cantik ya? Masa mama ini aslinya cantik? Jangan sampai di HP saja cantik. Halo sayang, ya mari. Makasih. Iya, jangan di depan muka saya juga. 45. Baik ya, saya DM. Sabar ya sayang, sabar. Nanti hari ini kan Pak Takur lagi apa? Jadi saya sendiri yang pergi nanti ke tempat pemulung ya. Ya. Itu mau ke mana pun. Kakak. Ya. Sini nih. Dan mani jalan. Sayang, makasih banyak. Ada yang mau berbagi, sabar ya. Dok. Aslinya mama Ani cantik, masa sih? Udah mama jangan ditanggapi, Mbak Ani, kita orang yang baik-baik ya. Mama Ani, terima kasih buat nasi gratisnya, masa sih kamu dapat? Ya, saya setuju, gak usah ngerecokin urusan mereka ya. Ibu Ani sekarang beda sekali, tidak ada yang berbeda kak. Ya, tidak ada yang berbeda dari saya. Saya adalah seorang istri dari seorang polisi yang bernama Pak Takur. Saya punya anak 3, saya penjual nasi. Jadi tidak ada yang membedakan saya dari dulu sampai sekarang. Mungkin mudah-mudahan yang membedakan saya mungkin agak merah asapnya lipstik ini. Sayangku, tidak ada yang membedakan. Di sini sayangku, mama ini ada tulis dari kakak. Apa? Ini, supaya nanti bawa ke masjid. Ada 3 orang tadi. Yang satunya kan sudah sedekah pagi karena dia umur 34 tahun. Ya, sedekah pagi itu kalau hari Jumat wajib ya. Mama Ani nggak ke Bennings tidak? Aku sendiri aja, 34 sudah checklist. Mom Kesia sudah, satu orang lagi ini. Ya. Lastiar Mahadalena. Lena 25 bungkus. Oke. Terima kasih buat Kakak Lastiar Mahadalena untuk transferannya. Baik, saya akan buatkan dulu. Mama jawab, mama pakai lipstik warna apa? Mama cantik warnanya ada di ini. Di sini ada warnanya sayangku. Ada sayang. Ini saya beli rok ini di Bandung berapa ya? 25 sayangku, size-nya. Bawa. Bagaimana ya esnya ya? Esnya nanti bawa kemana aja ya? Nasi aja dulu Meng. Nanti aja esnya. Soalnya esnya nanti beku dia punya itu. Sabar ya. Nasi bungkus berapa? Nasi bungkus 25. Sabar saya bungkus nasi dulu ya. Ini dari kakak Lastiar Mahadalena. Oke. Dari Mom Kesia, dari kakak. Ada 3 orang yang berbagi hari ini, luar biasa ya. Tapi yang itu dari kakak siapa itu yang tadi malam ya? Fisti Yolin. Fisti Yelin. Ya, terima kasih banyak. Makover, ya makover. Tunggu ya, mama kasih tahu ya. Ini.
Tapi ini yang dibeli oleh Omi, aku tidak tahu ini belinya di mana, tidak tahu, tapi kalian carilah ya sayangku. Tapi aku tidak tahu ini dibeli di sini, cuman Omi katanya ini beli pas Omi pergi Singapura. Ini kecil aja gini. Jadi dia tahan lama sayang dan wangi. Wangi sekali. Ini kerucut gini. Ya, kerucut begini saya. Kerucut begini. Tas ini juga dikasih orang. Nomor berapa ya? Pakai bahasa Inggris dia, aku tidak mengerti. Nomornya 446 Timless Burgundy. Timless Burgundy. Ai, apa lah? Apa? Tapi suka gak ngerti. 4,5 mili. Masih ada kak, masih banyak. Saya masak kalau hari Jumat tuh masak banyak. Ini senyanto. Nasi dari sini, nasi bungkus banyak sekali ya, tinggal kami angkat dan bungkus. Beli apa? Ayam. Berapa? Kita sayur. Yang dada ada. Dada, dadaku. Dadaku buat Pak Taker. Pakai sambal. Dari Mama Ani. Asas sih. Kamu cantik kali. Kamu cantik, kamu baik hati. Kamu sering datang ke sini. Terima di sini. Tuh sampai kuliah ini hari. Ada kuliah. Kameranya kelap, jangan atur-atur aku. Aku capek ya. Capek menghadapimu. Di jalan nangka sayang. Tidak ada konfirmasi, yang pesan tidak ada konfirmasi, orang datangkan orang lain yang membeli. Luar biasa. Itulah berkat. Dia tidak konfirmasi. Nanti kesuruh orang-orang pemulung itu mendoakan orang yang berbagi ini. Kesebutkan pada mereka, doakan mereka yang membagi kalian ya. Supaya kalian mereka diberkati. Sepi lipstik. Saya ada bungkus nasi sepi lipstik 100 kali. Bu Ani sayang, iya kak. Iya kak. Luar biasa ya. Ketika saya datang tuh mereka bilang, Pak polisi, Pak Takur itu kan disiplin. Disuruhnya baris, kesana. Ya kesana. Kan berebut. Ada yang tidak kebagian dimintanya satu orang tuh minta 3-4. Pak Takur suruh baris.
kalau prepare cendol mama ini pengen rasakan masak. Beli apa nak? Berapa? 15.000. Tiga. Yes. Pakai sayur nak? Pakai. Biar sehat. Kamu datang sama siapa, pacarmu? Ya. Pacar. Pacar kok kerja di mana? Bosan nggak masuk kuliah? Iya ya. Ih ganti pacar kau ya? Awas ada pelakor yang mengambilnya. Pegang kuat dia sayang. Iya. Kok tega banget PHP-in, nggak apa-apa sayang, itu bukan rezeki mama Ani, mungkin dia lupa ya. Itu bukan rezekiku. Dia juga tidak ada apa, dia hanya minta nomor rekening aja, jadi tidak usah. Nah, aku juga tidak akan bilang sepil dia punya nama, memalukan orang, oh tidak. Aku bukan. Itu bukan tipe aku. Ada beberapa bungkus mama Ani, PHP-in, bisa aku bantu. Apa sayang, tidak usah sayang, biar. Kalau ikhlas, ikhlas ya. Kalau tidak juga nanti orang bilang paksa, saya tidak mau. Masih bungkus mama Ani Soka yang viral sejagat raya Indonesia Merdeka. 15.000 aja. Makan dengan cinta, peluklah pacarmu dengan hati. Hai. Meledak. Ada. 31 dengan siapa? Satu dengan siapa? Ya, satu dengan kawan titip. Kawan titip, ya. Kawanmu jadi obat nyamuk, ha? Kebanyakan makananku anak kuliah, ya. Yang butuh makan enak tapi harganya murah. Orang-orang yang apa namanya, penjaga-penjaga toko, itu, ya, itu langganan tetapku itu, ya. Mereka cari yang enak tapi harganya murah. Itu kan anak kuliah, Kak. Apalagi tanggal tua begini. Jam berapa bangun masak? Pokoknya dari jam 2:57 menit saya sudah bangun. Jadi sebelum jam 3 subuh saya sudah bangun. Tapi kita seperti bersaudara semua yang meyakini dengan keyakinan, saya doa novena dulu setiap jam 3. Ini ya. Kasih ini temanmu punya. Ya. Mama, ini tidak, mama kasih pisah toh. Oh iya. Kamu dengan pacarmu warnanya sama. Iya, sama. Pakai dengan pakai sendok sayang mama. Ya. Ini aku. Ini saya. Ini pacarmu dengan kamu dengan pacarmu lah. Ini temanmu ya sayang ya. Ini anak mama. Kasih Nona, hati-hati di jalan nih. Nona, hati-hati nih. Ya sayang mama. Terima kasih amin. Aku boleh inbox Nona, boleh sayang. HP mama di sana sayang mama. Mama saya DM boleh. Ya. Tapi sabar dulu, jangan tumpuk DM-nya ya Naya. Iya nak, hati-hati naku. Keren mamanya. Jadi mulai dari jam 3 itu mama Ani tidak tidur sampai sekarang ya. Setelah doa, mama Ani bersih-bersih menyiapkan mama Ani punya anak dulu. Ya, kayak tasnya dilihat, bajunya, walaupun ada kecap manis tidak saya bangunkan. Jadi kecap manis nanti bangun jam 5 ya, jam 5 tidak saya bangunkan. Saya bereskan apa yang bisa saya bereskan begitu. Setelah itu saya ke pasar, tapi saya bangunkan kecap manis. Halo. Sayang, mau nasi apa nih? Nasi udang ada? Tidak ada Nona, hanya ikan dengan ini ayam. Ayam saja berapa nih? Dua sayang ya. Pakai sambal nih? Pakai sedikit. Iya sih, saya tengkomen di ini. Iya kan, saya kasih ini nih, pakai sambal nih. Ya. Sedikit. Sayur ada nih, sayur. Ya. Ini sayur kampung.
Masker kampung campur tuh. Iya nih. Ada pucuk labu dari Jawa tuh, makanya saya campur. Cendol. Iya. Cendol dua nih. Cendol itu saya bayar ya saya. Bayar nasi saja ya. Ada hal-hal baik yang datang di hari baik. Jadi cendolnya gratis. Cendolnya kasih dua nah, gratis saya. Nanti baru dihit. Tahan ya. Tambah sedikit juga nih. Kacamata ini ya, kasih dari orang. Nanti ini terasa enak dua. Iya sayang mama. Oh, nggak bisa masuk, tunggu ya. Golan Jaya Collection, sabar ya. Ini nih. Ini nasi 2, 30 kembali 70 ribu. Ini es cendolnya tidak usah. Makasih, sabar. Sabar nih, sabar. Golan Jaya Collection. Sabar ya nih. Saya lihat dulu. Golan Jaya Collection. Golan. Tidak tahu lagi dengan sistem ini apa ini. Golan. Bukan golongan darah. Kenapa keluar golongan darah ini Tuhan alai. Golan. Bukan golongan darah ya. Golan Jaya. Enggak tahu apa beli apa kak. Berapa? Sabar ya sayang. Orang bawa kok mani. Ya? Iya dapat bawa dari nona-nona yang pulang apa? Libur kuliah tuh dari dari Bejawa. Itu pang sini sonde. Sonde ada, setengah mati. Kalau dari Bejawa tuh ya. Ikan kah? Ya. Satu. Sambalnya sih. Gini? Ya. Makasih Mami. Sayang, sama-sama Nona. Hitung ya, apa lanjut dulu ya. Ayo 5 begitu kok. Supaya mama ini bikin ini dulu. Sabar ya kakak. Pung kecilnya ini ente. Kasih S1 nih. Sabar nanti hitung lagi berapa itu. Supaya saya ini orang ini sampai menangis-menangis. Gara-gara aku tidak balas DM-nya. Sabar ya. Aku lihat dulu Golan Jaya Koleksi Dion. Golan. Sabar dulu nih. Golan Jaya Collection. Oh iya, sabar ya kakak. Ini sudah saya lihat ininya kak. Sudah saya lihat ya. Salam. Iya. Sudah kak. Kita saya sudah menyapa ya. Coba kakak. Salam. Ya, sudah saya balas kakakku. Iya keluar golongan darah ini. Oh sudah. Kakak pakai krim apa tidak? Halo Kak Salom ya. Sabar ya. Ini ya. Begini lah ini. Ikan juga, ini apa juga ayam juga baik nona
supaya kita nanti pergi antar cepat-cepat. Krim dari Bening tidak? Aduh, mana PHP ya aja beli yang PHP. Aku memberkati mereka yang butuh, tapi mereka aneh yang bagiin ya. Aduh, tidak keberatan kah? Tidak keberatan kah kakak? Soalnya saya tidak mau maksa, tidak mau dibilang maksa. Sabar sayangnya, mereka lipsi. Mama Ani sangat enak. Mama Ani nasi sangat enak sekali. Kau makan kapan nih? Kau makan kapan nih? Nasi sangat enak. Ini makan kapan? Ya? Kakak Golan Jaya Collection. Tulis dulu ya, orang punya berbagi ya. Nanti kalau dia apa namanya transfer, ku kasih tahu. Mei di sana lagi bungkus. Kacamatanya. Beta pakai baju putih tuh mama. Barusan ma, beta yang pakai baju putih tuh mama. Yang mana ya? Aduh, Mama Ani cepat sekali kau lupa orang ya. Sampai itu kapan tadi ya? Es cendol gratis. Yang es cendol gratis. Yang es cendol gratis. Oh, yang berjilbab tuh mama. Oh iya sayangku, cinta mama. Aduh, jangan marah. Jangan marah nih, minta maaf. Oh, yang baru pertama kali beli itu tadi bilang kan. Ya ampun Tuhan Yesus. Jangan marah, jangan marah. Pengaruh pakai kacamata ini ya, ya kacamata. Hah? Bu, bantu dong buat beli susu cucu. Jangan ada cucu. Kenapa suruh cucu? Aduh Tuhan, memangnya di sini dinas sosial. Mulai. Live ini tutup. Semakin banyak yang berbagi, semakin banyak yang minta, pusing aku. Merlita. Nona Merlita. Sabar ya kakak, Nona Merlita. Aneh aja kau. Kumatikannya. Nona Merlita. Tuhan, orang baru beranjak berbagi saja dong, mulai dengan dong pun susah. Sini Tiara. Cynthia.